Norbotech Auto Accessories powered by Iqmal Rusli. Hi guys, selamat datang ke channel Iqmal Rusli. Kali ini kita akan bercakap tentang Twitter. Okay guys, mungkin banyak yang tahu akan Twitter dan mungkin ada juga yang kurang tahu tentang Twitter ya. So Twitter ni adalah sejenis driver atau speaker yang kecil khas untuk menghasilkan bunyi frekuensi tinggi. Okay. So biasanya Twitter berfungsi dalam frekuensi setahu saya lah ya guys adalah 1.5 kHz hingga 20 kHz. Okay, ini adalah frekuensi tinggi yang dimainkan oleh speaker Twitter. Okay, so Twitter ni guys untuk size kebanyakannya size yang paling popular untuk Twitter setahu saya ialah dari 3/4 inci hingga ke 1.1 inci itu yang so far paling besar lah ya guys. Okay, sekiranya Twitter anda terlalu kecil, ianya gagal menghasilkan kualiti bunyi yang baik, okay? Oleh kerana saiznya terlalu kecil, okay? Kita panggil Surface RD dia pun tak mampu untuk menangani masalah off-axis listening, iaitu selalu berlaku di kereta. Di mana kedudukan Twitter tak berhadapan dengan anda ya, seperti di dashboard, mungkin ya di tepi pintu, di tepi e-pillar, dan ini akan anda akan menghadapi masalah ya untuk Twitter bersaiz kecil. Manakala Twitter yang bersaiz terlalu besar seperti contoh 1.5 inci ke 2 inci, ianya cuma memainkan frekuensi mid-range, dan sekiranya ia memainkan frekuensi terlalu tinggi, ianya tidak begitu cantik. Okay? So kebanyakan Twitter yang baik adalah dari 3/4 inci hingga ke 1.1 inci. Seperti mana Twitter yang di depan full range anda tu, yang letak di depan dashboard tu, gimana ia terlalu kecil, ianya bukan baik. Atau anda letak full range yang tak ada Twitter, cuma mengharapkan full range itu untuk memainkan frekuensi high, ia tidak sebegitu baik ya guys. Sebabnya dia punya size woofer tu atau size diameter driver dia terlalu besar. Okay, so pergerakannya terlalu lambat untuk menghasilkan bunyi frekuensi tinggi. So oleh itu size Twitter 3/4 inci hingga ke 1.1 inci adalah size yang baik ya. Okay, sekarang kita bincangkan jenis Twitter ya. Twitter ada dua ya dekat market. Satu ialah soft dome, satu ialah hard dome. Okay, yang selebihnya ferrofluid apa semua anda tak perlu risau lah, kerana itu cuma teknologi. Generally hanya cuma ada dua, satu soft dome, satu hard dome. Okay, okay. Untuk hard dome dia diperbuat daripada aluminium, titanium dan paling rare sekali ya guys, beryllium. Okay, ini rare. Okay, untuk soft dome pula dia diperbuat daripada fabric. Sometimes plastic, soft plastic, dan sometimes so, adalah paper. Okay, paper yang kebanyakannya kalau anda lihat dalam ribbon Twitter ya, so kebanyakan tu adalah paper. Okay, so antara soft dome dan hard dome masing-masing punya kelebihan tersendiri ya. Untuk hard dome ya, seperti vokal ni, dia lebih efisien tenaga. Okay, untuk amplifier kecil dia mampu berbunyi lebih kuat berbanding soft dome. Okay, soft dome ni dia perlukan tenaga lebih banyak berbanding hard dome. Oleh itu sekiranya anda menggunakan amplifier yang kecil seperti kilang asal head unit kilang yang asal, ialah disarankan menggunakan hard dome. Okay, sebab generally kuasanya lebih kuat dan lebih efisien berbanding soft dome. Okay, tapi ini juga bergantung kepada teknologi yang diberikan setengah pengeluar. Okay, setengah pengeluar walaupun dia soft dome, dia adalah lebih efisien mungkin dari segi kejuruteraannya yang baik. Okay, tapi in general rules hard dome akan lebih bunyi kuat berbanding soft dome walaupun pakai amplifier yang sama kuasa. Okay, okay, so hard dome dan soft dome untuk muzik jenis apa? Jadi ni kedua-duanya sangat baik untuk yang sekarang ni ya. So you can't tell much a difference, okay? Untuk hard dome dan soft dome, ada setengah orang cakap hard dome quite harsh, soft dome quite soft. Dulu yes betul guys. Sekarang ni dia almost similar, okay? Especially kalau you tengok yang vokal ni dia ada inverted dome ya guys. I show you in the camera, okay? Sebab GoPro tak boleh zoom. I show you di sini ya. Pada vokal ni ya, dia inverted dome. The idea was supaya dia mampu menghasilkan bunyi off-axis yang lebih baik. Meaningnya kalau Twitter ni tak place depan anda pun, anda still akan dengar bunyinya lebih clear. Okay? Dan so far, Twitter dari vocal, hard dome mereka sangat-sangat smooth. Ya. Almost even you can put your ear in front of it. Dia tak harsh macam Twitter dari contoh Hertz. Ya. Hertz ya, a bit harsh lah. Okay? Dan JBL pula Twitternya agak JBL Infinity tak semua series ya.
agak mengecewakan ya. Certain Infinity itu kita terpaksa request customer to upgrade untuk ke Morel. Sebab you cannot carry such a quality sound with a small 10 sennya tweeter guys, 5 sen size macam tu tak boleh. So therefore, not certain but most of the time Infinity and JBL tweeter dia a bit suck. Okay, kecuali yang model-model version yang baru, yang higher model, memang dia quality dia agak tinggi ya. Okay, so untuk soft dome, okay, ini soft dome, contoh ni Edifier. Okay, untuk soft dome ni, tengok tu, dia dalam tu ada macam fabric. Okay, untuk soft dome, dia diperbuat daripada fabric. So, kebiasaannya, seperti yang audiophile kata lah, bunyinya agak lembut. Okay, tetapi again, saya pernah mendengar tweeter Hatum yang bunyinya memang baik ya, tak begitu harsh. Okay, so untuk yang ciri-ciri tweeter sebegini, mungkin disebabkan kejuruteraannya yang baik. Okay, tweeter soft dome mempunyai kelemahan juga ya guys. Salah satunya dia cuma terhad kepada 22 kHz. Okay, so kebanyakan kalau you tengok tweeter dari Pioneer terutamanya, Pioneer ya. So Pioneer ni dia claim boleh 40 kHz, which is almost near to ultrasonic. So tweeternya memang kebanyakannya hard dome. Pioneer tak pernah buat tweeter yang soft dome untuk dorong punya higher series. Okay, kebanyakan either titanium, tak silap saya titanium or aluminium, tak silap saya. Sorry ya guys, I need to do revision. Tapi Pioneer tak buat soft dome untuk dia punya higher series, sebabnya dia nak achieve frekuensi yang lagi tinggi. Okay, so ini depends ya guys. Sometimes the 40 kHz also you cannot hear. Tapi as per Japanese punya engineer, it brings ambience kind of feeling into the sound. Okay, so untuk hard dome dia punya kelebihan pula. Okay, macam ni lah. Hard dome ni dia ada satu jenis tweeter seperti yang saya cakap, beryllium. Okay, beryllium ni sangat rare ya guys, sangat rare. In fact, today for in car audio industry cuma ada dua company pengeluar tweeter berunsurkan beryllium. Satunya ialah Pokel, dia ada Pokel beryllium ya, I think Pokel Utopia. Dan satu lagi ialah daripada ScanSpeed. Kenapa beryllium tak dikeluarkan oleh semua manufacturer ya, kalau ianya terbaik? Okay, beryllium hanya satu jenis tweeter yang sampai ke level ultrasonic ya guys. So ultrasonic ni tak silap I lah, kalau I salah mungkin perbetulkan. Dia melebihi 120 kHz, if I don't miss ya. Sorry to say lah, kalau I miss, you can google. Okay, disebabkan beryllium ni diperbuat daripada besi yang hazardous atau berbahaya. Okay, beryllium ni jenis besi yang sangat brittle ya. Maksudnya dia mudah merekah. Kalau dia merekah, dia zara-zara atau debu-debu besi tersebut akan terapung di udara selama 10 hari guys. So imagine kalau you inhale, itu hazardous punya udara yang mengandungi zara-zara partikel beryllium. So anda mudah terkena, mungkin akan cancer dan pelbagai banyak health risk. Ha? Okay, so therefore beryllium ni sangat berbahaya. So bagaimana beryllium ni still exist in brand-brand yang terkemuka? Contohnya Pokel, Dyna Audio. Okay, so menurut manufacturer seperti Pokel, dorang tak gunakan beryllium asli ya. So dia ada sejenis campuran yang menyebabkan beryllium tersebut lebih stabil berbanding beryllium 100%. Okay, so sama juga dengan ScanSpeed. Okay, akan tetapi bahaya still exist ya. So depo di kat setengah belakang label tweeter-tweeter tu terdapat warning, do not disassemble, hazardous warning material ya. So depo is up open you guys ya, sebab kalau anda terlibat dalam kemalangan, mungkin let's say tweeter anda berkecai atau sebagainya, then mungkin ia akan create serious environment lah. So that's why beryllium is forbidden for certain manufacturer ya. Faktor umur, adakah faktor umur mempengaruhi pemilihan tweeter anda? Jawapannya adalah betul ya guys. Untuk yang agak berumur, okay, agak berumur ya, mereka akan kurang sensitif akan high frequency. Depo kadang-kadang orang yang berumur dia lebih suka sound system yang bunyi dia agak a bit sharp. Okay, ini disebabkan telinga dorang dah tidak begitu sensitif akan bunyi frekuensi tinggi. Depo certain orang sekiranya dia prefer hard dome, mungkin dia ada reason, atau dia prefer something yang very sharp kind of sound system macam hertz, mungkin dia pun ada cita rasa dia sendiri ya guys. Mungkin dari segi persepsi high frekuensi dia mungkin kurang begitu baik berbanding orang yang
lebih sensitif seperti orang muda dan sebagainya. So therefore dia akan cenderung kepada memilih sound system yang berbunyi. Dari segi cita rasa music, okay, kepada yang sesiapa suka mendengarkan lagu-lagu metal di mana terdapat banyak terlibat yang drum crash dan sebagainya, di sini hard dom akan lebih menyerlah ya guys, berbanding soft dom. Soft dom ni kalau you suka dengar lagu instrumental, jazz dan sebagainya, soft dom akan lebih bersifat lebih baik untuk muzik-muzik seperti demikian, okay? Akan tetapi ini bergantung kepadaran speaker dia baik, sepatutnya dia boleh handle semua jenis muzik ya, okay? So untuk yang hard dom ni generally memang orang yang suka dengar metal di mana dia bunyi dia crash tu dia nak akan lebih macam tu. So untuk yang soft dom ni dia bunyi dia lebih lembut. Untuk yang macam music jazz, saxophone dan sebagainya, ini adalah terbaik ya guys. Generally ya. So guys, hopefully itu membantu anda dalam membuat pemilihan tweeter. Ingat subscribe ke channel Iqmal Rusli, dan kalau ada apa-apa project audio boleh roger-roger kita, saya atau Dani. See you in next time.